Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami, muga-mugia kula lan panjenengan sami ya beli bosen-bosen konon kaya dalam satu bulan ping papat kula ning kene ya alhamdulillah ketemu maning jerai kun ya ketemu maning ya ya tapi ya alhamdulillah ya durung lawas sebelah kanan ning kene maning ya dengan background yang sama iku kligane ku klambine ku pada maning kulane aku ya alhamdulillah tapi acarane beda ya sing dikit mah ning bulan Ramadan saniki ketemu dalam acara haul wong tua kula lan panjenengan sami muga-mugia para sepuh kang sampun ninggal dunia sedaya keparingan rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala dipangapura sedaya dosane diterima amal ibadahe dan tetep akan iman kelawan islame landen aku dados golongane umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Jadi apa sih jekang dalile wong haulku yang sebenarnya bakal haul iku budaya haulku budaya bengene bengene dudu haul baka jare wong pindangan jare kula wong arahan wong dermayu bengen mah arane ku mendak arane mendak mendakku bahasa Jawa ya bahasa Indonesia ulang tahun ya baka bahasa Arabe mururul haul ketemu maning karo dina matine dadi jejeg sa setahun. Jadi kun kuapa jekang budaya. Tapi kenapa jekang budaya dilaksanakan? Karena intine haul. Apa jekang intine? Intine wong haul inggih punika kondonga, ndongakaken sapa ndongakaken wong sing wis ninggal dunya. Ana dalile lah bahkan ndongakaken ya jelas dalile ayat Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman walladzina ja'u min ba'dihim lan wong-wong kang teka sawise berarti kan rombongan kita kan mau wis mulu terus apa ja'u min ba'dihim yaquluna pada ngucap rabbana ighfir lana ya Allah pangapura kula sedaya wa li ikhwanina lan kanggo sedulure kula sing anak atawa sing wis langka berarti bener beli jekang donga bener adapun ya acarane ana haul ana matang puluh dina ana satus dina ana mitung dina ana sebo dina lah itu boleh diperdebatkan mangga silahkan ya kan karena apa karena itu adalah budaya tapi bahkan donga kakene yang bahkan donga kakene jelas ana perintah perintahnya tapi bakap mitung dina telung dina silahkan debat tapi jangan kriminal konon ka iya sira sing laksanakan kafir ya kriminal bakap model mekonon ku ya jadi silahkan perdebatan untuk apa untuk memotivasi pemikiran kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan terus kanggo apa maning ya kanggo nambah-nambah pegawean ora iya iyalah kepegawean ya wis debat bae ora ya iya alhamdulillah
nilahin ana sing dibuka ana sing ditutup ya kan edaran metu maning kan dadi perdebatan mangga sing ngarepan debat mah ya sing beli debat ya wis kari meneng wae dibubarakan kari pada bubar kono ora ya. Ya kenapa karena ini adalah aturan negara nek gula lan panjenengan sami ketika negara membuat aturan kalau bukan rakyat ya yang mentaati terus harapan siapa ngono ora ya iya. Ya, tapi jika kamu saja tapi ya. Ya jadi bareng-bareng gula lantan jenengan sambil belajar balik maning haul ya acarane bengikin haul ndongakaken wong tua gula lantan jenengan sami kang sampun ninggal dunia kenapa karena memang kewajiban gula lantan jenengan sami anak butuh ndongakaken wong tua kan jelas ora ulasin dikit ndawaken ka hadise jelas apa maning kang diarep-arep wong tua inggih punika pendongane anak putu waladin soleh tapi ya sebenarnya dong ngakakan gak ya anda syaratnya apa jangan ya syaratnya soleh mau bakal beli soleh ya mbut akan kena tak beli tuh maksudnya jekang iya ya bakal tingkat ya gula lan panjenengan sami kan bisa donga bisa tawasul kalau wong tuane hebat berarti kita tawasul nih wong tua ya rindong ngakakan yang duduk pantar ya boro-boro dong ngakakan mana dong ngakakan nabak dewek bebeli dadi aiko non ya iya jadi jekangnya wis gula lempar aja dengan sami bareng-bareng kumpul dedongak yakin kita manjingnya dongat awasul awallahu ngaklam sing penting rempek gula lempar aja dengan sami kumpul nyubun maring Allah subhanahu wa ta'ala karena kang aran donga itu bisa bermakna tawasul kang aran donga bisa bermakna njaluk kang aran donga iku ake maknane wak marang kita ini berwe donga ku jejaluk ya iya wis sing ngebakat donga iku njaluk ketika anak dawakan addu'a umuhul ibadah donga itu adalah inti peribadatan oh berarti inti ning ibadah ku jejaluk ya dudu addu'a ning kono maknane pengakuan jadi ada aja kang maknane ya makane ngaji kudu jejeg gini ngelebakin ya karena soleh itu seperti apa gambarannya kita kan anak kang soleh ki bakal sarungan kuplukan terus jadi kiai kan ya iya lamun jadi dokter anaknya soleh beli konon ya oh iya oh jadi suarga ku kanggo kiai bae konon ya kenapa karena selama kian gula lan panjenengan sami bukan membatasi werwe mungbonge semono jadi bakal kanda amal soleh ya wis berarti ngaji ya kan iya jadi ketika jadi kuwu ya beli bisa ngamal soleh senajana gawe pembuangan air gawe tata pengairan sawah mau nepanene sepisan dadine pindok beli kecatet nih ngamal soleh iya kenapa karena dalam imajinasi kula lan panjenengan sami kesolehan orang itu diukur saking bayang ya, sedangkan kesejahteraan kehidupan itu kadang-kadang gula lan panjenengan sami beli ngukur. Yo kenapa? Karena soleh itu bisa bermakna profesional. Kok makonon ya Kang? Ya iya dan Allah tidak mungkin salah memilih orang-orang yang profesional. Kenapa sekarang dunia dikuasai oleh orang-orang sebelah kanan? Yang sing profesional sebelah kanan, wong Islam itu tukaran baik. Nah makanya gula lan panjenengan sami belajar menjadi orang cerdas ya carane aja kang carane aja gampang nyalakaken wong dikit bakal beli buru wis menengah terus ya kang nah niki nek gula lan panjenengan sami acara haul puniki sasampun nek gula lan panjenengan sami dedonga ya kan terus disambung kelawan apa kelawan kanda bareng ki ya jadi wong kene mah pengajian ya kula mah kanda bareng belajar tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? Karena belajar itu adalah kewajiban ya supaya apa? Supaya kula lan panjenengan samiki sadar diri loh masa jekang belajar ku sadar diri? Iya sekalipun pinter ketika tidak sadar hanya akan menambah dirimu hancur loh masa jekang eyong jelas anda dawu ngomongakan manizdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa
dan manizdada ilman sapane wong kang ilmune nambah walam yazdad hudan, tapi orang nambah petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, falam yazdad minallahi illa bu'dan, maka beli bakal tambah kecuali tambah ado karo Gusti Allah. Pinter-pinter tapi blagae tadi enggal wong dileleceh kabeh, ya iblis anyar gini. Iya kan? Nah, makane sasampune kula lan panjenengan sami belajar, sasampune kula lan panjenengan sami ngaji, apakah kita ini menjadi orang-orang yang sadar diri ataukah kita ini menjadi orang yang menyatakan ana khairum minhu? Ya kenapa? Karena sawise kita pinter, sawise kita hebat, sawise kita mondok, ya masih hebat gak kita kadrekan mah jengkang jengking jengkang jengking gak syarat rukune beli weru, kadrekan mah pada salat gak nah, ilmune ora, akhirnya menganggap dirinya lebih hebat. Ana khairum minhu, masih hebat gak kita? Oh hebat ya kan pokonan? Bukan. Kenapa? Karena ucapan ini adalah ucapan iblis pada waktu ning alam kana. Jadi ini iblis ngomong begini kena, karena dheweke ngerasa luwi hebat. Masih hebat gak kita karo Adam? Adam diciptakan sing lemah, kita diciptakan sing geni. Khalaqtakum min tin wa khalaqtakum min minar, dia diciptakan dari bumi, saya kan dari api. Terus kongkon tutuk ngadap-adap yang kedikit ini pada bay model-model di zaman sekin kan mokonon ngajinya ulu kita tua kita iya beli iya pun tenggun kita mah lagi kanda iblis kinki lagi kanda iblis. Yo kenapa? Karena iblis itu diciptakan lebih dulu daripada Adam. Dari ibarat lamun santri ke senior iblis ki. Adam kan junior ngembe anyar-anyaran Adam ki. Anyar-anyaran arep didadekaken khalifah ning Gusti Allah. Makanya iblis menyatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Itulah yang namanya kesombongan. Dan ketika manusia itu sombong, hati-hati aja ngarep-ngarep suarga ning Gusti Allah. Lho kenapa? Karena wong sombong mambune suarga beli kebagian. Masa jangan sok gula tanah akeh hadisku. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratun minal kibriya, beli bakal manjing suarga wong sing ning atine dzurratun ke semendi ya cilik ku yang karo klenteng ku cilik dzurrah wa. Seklenteng ki masih gede manjing e ki. Dzurrah, dzurrah itu biji atom sing paling cilik wijil bayem. Ana maning beli sing luwih cilik ketimbang wijil bayem wa. Oh sawi ya wijil sawi ning atine setitik sewijil sawi rasa sombong apa beli bakal manjing suarga dadi angel temen ya perang sane lah wate sombong ya kan semendi bakal sampean ngerasa luwi bagus ketimbang wong sejen wis sombong sedandare mau ya mau iblis ka ana khairum minhu, masih hebat ka kita karo Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minar, kamu ciptakan Adam dari tanah sedangkan aku dari api. Ini yang menyebabkan iblis diusir, duduk protesnya iblis. Hari urusan protes mah aja maning iblis, malaikat tebe protes. Protes, malaikat ke protes pada waktu Adam arep didadekaken khalifah. Waktu gawe Adam ora protes apa, tapi begitu arep diangkat dadi khalifah nembe pada protes. Protes, ya ya wis biasa mengkon mbak karepan nanjak ya akeh wong protes Kang Jaki, hati-hati. Iya lagi masih dari guru biasa lagi ngorok biasa mah pada meneng bae, tapi begitu arepan nanjak akeh sing jegal sedok ukurannya ka. Ya iya pada waktu zaman Adam diciptakan gak ada yang protes. Kapan pada protes itu? Ketika Adam akan diangkat menjadi khalifah. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilan fil ardi khalifah. Malaikat protes beli, jelaskan protesnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiqad dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulat. Gusti ardi gawe maning gusti gak ada ngerubut makinin ki. Ya kan malaikat kan protes, tapi protesnya malaikat kan santun. Makanya boleh protes asal carane sing sopan. Ya, aja nulis ning medsos kun menulis ning Facebook. Ya bakarapan protes kan ada jalur hukumnya, aja ditulis ning dinding Facebook. Konene protes beli tekan genah malah bisa mancing undang-undang UUTE. Ya. Nah iya makanya kesantunan gula lan panjenengan sami dalam melakukan protes ya. Malaikat protes pada waktu kun. Gusti arep digawe maning ta makhluk sing gawe ruwet ki. Wa nahnu nusabbihu bihamdik
ya beli cukup kita kang musabbih. Kau nenek dah musabbih lagi nasbih maning kau nenek subhanallah subhanallah. Jadi ngang musabbih ku beli menang-menang wah mubeng bunyer di kongkon apa baik terus-terusan nih Gusti Allah. Jadi pak gabiane malaikat ku beli mandek-mandek. Ya malaikat Izrail diperintah nih Allah subhanahu wa ta'ala kongkon nyabot nyawa sing awit Nabi Adam sampai sekin nganggur beli beli wak enggak dinakah di Izrail keceprat ceprut ceprat ceprut beli mandek mandek itu nusabih ngomong ngoyot ngoyot dia ya ya kuan perintahnya Gusti Allah ya kan yang menjalankan malaikat Izrail. Makanya ketika ana cerita Nabi Khidir wong pada takon kang kenapa Nabiullah Khidir itu membunuh anak kecil ya kan bocah masih cilik durung ana dosane wis dipate pateni ya jare kita nih ya kena ngapa Nabi Khidir sing ditakoni terus lari Izrail. Nabi Khidir mamun siji sing dipateni hari Izrail. Iya Nabi Muhammad sing nyebut siapa? Ya kena ngapa Nabi Ibrahim apa Izrail beli ditakokaken sing ditakokaken Nabi Khidir. Oh kan iya iya makanya dadi wong cerdas beli kakek protes wah Nabi Khidir mateni bocah cilik ya kan menabi ada depan-depan karo Gusti Allah. Oh, tapi bakal wong pindangan ya sro gak setakon ke wong polsek ukurannya enggak. Iya nah, iya dadi makanya makanya malaikat protes wah nah nunusabihu bihamdika wa nukad disulat. Ya, apa jawabnya Allah Subhanahu wis menengak masih uruga kita tersirak. Iya kan? Qala ini a'lamu ma la ta'lamu menang pinter gareang karo sirak mah. Gusti Allah mesah wa ngomong mekenin ki. Dika aja yang berhak mengatakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ini a'lamu ma la ta'lamu menang masih pinter gareang jare Gusti Allah, ya saya enak nerjemahkan bahasa pindangan niku, yo mangga. Tegas kan ya? Iya, begitu malaikat protes langsung jawab meneng, masih pinter kah? Kita. Ya, kemudian Allah memberikan ilmu kepada Adam wa 'allamal Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum. Ya, ya Gusti Allah Adam diwuruki kabeh terus diendengakan sok malaikat. Bokat pengin meru Adam kok siapa? Sok sirakin wuru beli apa? Embo. Kin wuru beli apa? Embo. Terus apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Tana ya beli bisa Gusti kita meningkuan-kuan ko. Bareng Nabi Adam kin wuru, kin bisa, kin ngerti kin paham daun dlongo oh ternyata bener Gusti Allah ki gawe nabi Adam ya makhluk kang paling paling hebat tapi iblis ya iblis tetap beli terima oh dikit kita kongkon nyerah karo Nabi Adam alaihi salam sampai tekan diusir iblis ya kan sing surgane Allah Subhanahu wa ta'ala mudun ya Adam juga diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudun mengalam dunia. Jadi Nabi Adam mudun karo ibu Hawa, iblis juga mudun mengalam dunia. Mudunnya Nabi Allah Adam alaihi salam amproke Nabi Adam karo ibu Hawa mulai dong oleh padang ning alam dunia. Jadi Nabi Adam karo ibu Hawa ku misah benai waktu mudunku nung sejarah eke ya siapa sebelah kulon siapa sebelah wetan akhirnya begitu amprok ketemu wong lorwane mulai dongol metu serengenge diitung yen dinaku anak pitu nah dina pitu kian jare wong tua pengen mah dibagi telu lorok dinane Nabi Adam lorok dinane ibu Hawa lorok dinane iblis siji dina rebutan. Nah maka nening Jawa anak kenapa anane hitung supaya aja ketemu karo dina rebutan. Kenapa bakal ketemu karo dina rebutan? Watek ya, gampang tukarane. Iya waya hajatan pas ning dina rebutan bisa aja maning apa urusan ngiris bawang betukar pajengan. Iya ya seligane pae ya anak-anak rumuse model kayak konon. Jadi dina kan itu ku dibagi wong telu maka loro dinane Nabi Adam loro dinane ibu Hawa loro dinane iblis loro dina apa siji dina rebutan makanya ada hitung jima lutu balung siji balung apa balung papat balung lima balung enam sampai tekang balung
rolas ki apa tujuane? Tujuane inggih punika ya aja sampai ketemu karo dina kang. Ora bagus ya, tapi kan kabeh dina ki bagus ya kang, bener kabeh dina ku bagus. Mung arepan apa sampeyan iki? Ya kian jagat wong pindangan arepan tandur maning, ya kan? Nah banyu langka, terus grebyeg udan, bagus beli. Bagus yang sampeyane wong tani, tapi takon sing suki ki nanggap organ. Bagus beli. Ya beli sak namakan nih. Nah bagus-bagus, sote jare wong entah nih makan yang ngitung kuning lebak kuen ora ya. Ya iya waya hajatan ditung tek balung enam aja balung enam bloli bloli berarti balung enam ku blesak blesak bakal kanggo hajatan tapi bakal kanggo gawe pager ya memang bagus ya balung enam karena balung enam ku watake alangan sifatnya ngalang ngalang-ngalangi oh ya anak kanggo nih wak mung bakal duduk trep-trep ya aja diperakakan konene nyogok. Ya, iya dari wong bengen kan mau nem tatanan ini. Jadi dari awal dina kang pitu konene dina pitu dibagi dibagi telu. Ya dinane Nabi Adam, dinane Ibu Hawa, dinane Iblis. Ya, sampai tekan alam dunia terus diincer. Ya karena pada waktu Iblis mudun ing alam dunia kin kan gawe perjanjian karo Gusti Allah. Adam diusir. Adam diusir. Ya konene priben jae konene balik maning mene. Ih enak temen. Jadi iblis kan makanan ya wes bakal makanan magusti kula pamit apa kasih saya umur lebih panjang sampai tekan akhir akhir zaman maka nening bahasane pawayangan golongan iblis ijajil laknatullah ya waktu awal emang ijajil janatullah apa istilah pawayangan wendang lara beli bakal mati sing ngendi kang dalile ya sing Quran ya anzirni ila yaumi yubasun gusti engkau kita mati nih pengen nyasarakan anak putune Adam jadi dawa umure dawa golongan gini andirni ila yaumin ya terus apa dijawab sok dioli oli sing gusti Allah jadi oli jin jadi iblis ngoda sampean kah legal kawa duwe sim. Iya usah wis disahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi iblis menggoda manusia wis duwe sim apa jakan sim surat izin menggoda wis legal sing Gusti Allah lah penggodaane wis macam-macam wah hari karo jine maning kadang-kadang ketangguhan akhirnya nyelesep mengbangsa manusia makan ning zamane Nabiullah Adam alaihi salam karo ibu Hawa duwe anak duwe anak duwe anak ana salah sawiji ning anak kang diincer ning ijazil laknatullah sapa nalikane Nabiullah Adam alaihi salam duwe anak arane Nabiullah Sis alaihi salam kene leben Nabi Sis diincer lebahian kon ya. Ya iya Nabi Sis ya duwe istri siapa ya masih turun Adam karo Hawa karena mung anak kun-kun neje menusane ku ya akhirnya dinikahaken karo siapa karo anake kang sejene kang aran Siti Mulat oh wis dinikahaken Nabi Adam pesan Sis ning taun kian lamun wong Jawa akah larangan taune ke dina Rebo jadi maka setiap dina Rebo sira aja metu sing sing omah titip bisis akhirnya mangkat Nabi Adam karo ibu Hawa mung ninggange ya kan dingin kang pinasti anyar king pinanggi dilalah tersane kang kang kuasa ijajil teka nggoda Nabi Sis kongkon metu iku digawe wetenge mulak wah blebet weteng ki mbuntes mangan apa mesuke ya akhirnya mulak malik akhirnya Nabi Sis permisi ning rabine ya arepan metu apa arepan bebanyu jare rabine kang rama Adam ku pesen bengi rebo kinki aja metu beli kuat akhirnya terpaksa Nabiullah Sis alaihi salam metu singuma grata begitu Nabi Sis metu mudun ijajil jelek rabine Nabiullah Sis alaihi salam ditutup ngijajil saat beli katon sing didongolakan siapa anaknya dewek kang aran Siti Jelajah yes meneng Jelajah sira dadi mulat waktu bengi bengi iya akhirnya Nabiullah Sis teka rabine dewek ya lahangka anane kuwen tapi persis digawene marane
Jibril Ijrul sakti, wah iblis ki sakti. Ya kan ya wis karo Angling Dharma bisa dadi apa-apa Angling Dharma kawa. Ya iya ki maning ijazil akhir ganti. Ganti. Ya Nabi Yesus beli nyangka. Terangsane rabine rabine dhewe rebo kemis ya masih kembul bareng. Ya Jumat ya kembul bareng Sabtu sampai tekan rebo maning. Begitu rebo maning wiswayae diangkat tanake ijajil set ditarik dibuka blah. Begitu dibuka rabine takon kang sampeyan mbuh banyu ku mendi miange. Iya kader metu mau no balik mana kang dika ku metu ku sing rebo mau iki balik-balik rebo kien. Nabi siswa kita ke kandang Nabi siskin ke punten-punten kin ke. Iya yang ilo ke ana wong lanang sing ketemu pelasat permisi ya kan iya balikan bu ilo ke ke. Iya yang ngomong iya kita makan dana bisnis kin ke. Iya iya mangkat pengen bebanyo kan mau nong akhirnya rabinya kan ngomong sampian ki priwen ya hadir bebanyo mangkat dina rebo balik maning sampai tekan rebo ngendi bebanyo neki. Iya, Nabi sis yang kita entah sing metu balik maning yang kono dodo malah sing layani kita sing wedangi kita ning kono yakin kang boten daulat Nabi Allah sis ada kien ki. Iya kan akhirnya lapor ning Rama Adam begitu lapor ya wis sis priwen ora mana meni bokat wis kudune akhirnya begitu campur maning ijajil ngadang. Ngadang apa? Ngadang nganjing akan bibite wong loro kang wis kegawe ning antarane Nabi Sis karo Siti Jelajah. Begitu Nabiullah Sis alaihi salam labi hubungan karo Siti Mulat begitu pragat ya lawange masih buka dianjingaken. Maka sebenere mah bakal wis pragatan uga gekrep sing wadone iki. Iya, ya pengene ku ngono dianjingaken slep. Akhirnya begitu prakat lawas sebulan rong bulan Siti Mulat ngandung begitu jebral jare Nabi Adam gadange lahir kembar jebral dongol kembar kang kejeneng siapa Sayyid An-Nur karo Sayyid An-Nus dadi bengikin lakone Anwar lawan Anwas lahire wah ini. Iya jebral lahir siapa Anwar karo Anwas jare wong Jawa ya bakal wong Arab yang wacane Sayyid An-Nur karo Sayyid An-Nus ya sing dukuni siapa ya sing dukuni mbok tuane dewek ibu Hawa begitu Sayyid An-Nus diurus ya bayi ide ora nangis ora apa ya nangis ya biasa tapi begitu nyandak bayi si jine iki bayi bisa mencelat. Apa jare Adam kesis bahayane waktu metu bengi rebo ngapa duduk kinki tapi yang metune singkono ya wis anggap kabeh anak kira kien kang bakal gawe bahaya apa ya ning kene mulai minal jinnati wanas mulai ngembul nyampur karo menusa makane benjang ya Anus ya nurunakan neki siapa ya gerombongannya para nabi sampai tekan kongkon belajar wis Anwas sirawis pada gede-gede ya belajar ning bapak sis sekin mana luru ilmune meng bapak Adam akhirnya mangkat wong loro meng Rama Adam begitu ning tengah dalan Anwar ngomong Anwas sira daripada ke guru ning Rama Adam guruwe ning kita. Napa masih tua gak kita karo Adam? Iya jare Sayyid. Ah yang sampean ngaco, yang kita ki putu, bagian putu bakal ilmu mah hebat kita. Bukan dulu ngajar sok tanding. Akhirnya wong loro ribut perang. Yang perang, yang ijajil sing dampingi ora sang yang Nurbama, sang yang Nurbami mudun ngeloni Sayyid Anwar glubrak kalah Anwase. Yang Anwas juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dudunakan malaikat Allah Subhanahu wa taala Jibril, Mikail, Israfil, Israel mudun
akhirnya nggo peki maning. Maka sedulur papat gaya pernah loro. Ana sing ngomongnya sang yang nurbama, sang yang nurbami, ana sing ngomongnya Jibril, Mikail, Israfil, ya ilmu model engkek ya loro. Wah, ya iya baka ilmu nih wong zung sing alim-alim ya baka demen wong watan paling wacane itqola Yusuf. Ya iya wacane apa maning? Wacane ya paling surat Yasin, wacane apa maning? Allahumma sakhirli. Tapi baka sin sebelah kana ya niati sun maca kemata jijaranku yang konenek. Iya, ya, pada ulie, Pak. Pada ulie. Ya sing sembahyang bae wiridan bae duwe tamu. Napa anu je, kiai je kulaku ali-aline ilang kok do gak akan ya ketemu. Sing marake ning kiai sini wong ora dusa-dusa ya ketemu maning. Pada padange, Pak. Enggak, pada padange. Ya ilmu model mekonang padang, padang. Kegulat barang bisa ketemu, bisa ketemu. Iya, jadi anda sebelah tengah, anda sebelah kiri. Jadi konon sih ngawit bengen, kin sing ngerewangi golongan sang yang nerbama, sang yang nerbami, kin golongannya malaikat. Oh, gue juga kan, iya. Sampai akhirnya wong loro-loro ane didamai akan Nabi Allah Adam alaihi salam. Belajar apa? Belajar ketauhidan maring Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena wong lorone pada hebate, ya wis karena ningkono pada hebate sekintak uji ing dalam ketauhidane mangkat mendi mangkat wong wanang petiteng njagat gulatana godong kang arane jiranti sidrotil muntaha mung jare dalang godong jiranti muntaha kongkon mangkat meng sidrotil muntaha ngomong sidrotil aku beli jelas jadi jiranti muntaha. Sok cukup tening kana apa kang bakal digawa akhirnya loro-lorane mangkat wah ya balik oli kabeh wah. Anwar ya oli godong selembar Anwas ya oli godong selembar godong apa aja kang dua kalimat kang asyhadu alla ilaha illallah ana nening tangan Sayyid Anwar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ana nening Sayyid kita oleh kita akhirnya dirampet gabe loro-lorone ning Nabi Allah Adam alaihi salam dikunci tutup wis gobel dadi siji benjang ning akhirnya zaman kien bakal anak kang bedaraken maka benjang godong loro didadekaken siji mau kang kejeneng arane jimat kalimatus syahadah. Oh ya wis meneng apa ya Pak sekali rongokaken bedikit kien. Iya, jadi jilmat kalimatus syahadah maka benjang turunane wong loro mau iya kan kang nurunakan dua kondisi kehidupan manusia siji nurunakan para nabi siji nurunakan para sang yang jadi sang yang golongannya dewa kah? Ya pada sejalur sejaman karo rombongannya para nabi karena turunannya menungsa Anwar karo Anwas ya baka Anwar ning wilayah kesayangane benjang kajuluk kang aran sang yang nur cahya sang yang nurasa anak kang aran sang yang nur cahya ne benjang duwe anak arane sang yang tunggal le duwe anak Manik Maya. Oh kenapa aja kang Manik Maya ne beyong isim kesebut langsung duwe turunan dawa ku Manik Maya konene kenapa karena sing telune konene pogok turunane. Ya, karena apa? Karena waktu zaman sang yang tunggal anaknya kan sing endok siji, ya. Endok siji sing tua di sing kulit tua benjang diarani sang yang rancasan, sing kulit putih arane sang yang mungad, sing putih-putih endok arane sang yang punggung alias togok, sing abang-abang edau sang yang Manik Maya. Sigaran endoge mau dadi suarga loro kang aran suarga bandang karo suarga Manik Loka. Ya konon ya iya dari sang yang rancasan ya konon akan musnah pada waktu cerita suarga bandang karo suarga manik loka togoke ya kan dari dua anak bilung kak. Iya ilah semar kan pogok singake anake ciptana sing lanjut siapa sang yang manik maya dua anak Brahma sabda Brahma sentapa ya kan ya sembrana sekutrem manumayasa
ya kan kok nenek kok ya manumayasa sampai tekan begawan sakri kok nenek sakri nih dua anak arane abiasa nih dua anak pandu nih dua anak arjuna nih dua anak abimanyu nih parikesit ya abimanyu nih siapa anaknya Abimanyu ini pari kesit, pari kenan, yudayana, yudayaka, jaya ami, jaya, rawi serengga, panji ami luhur, panji asmara, mangun sampai tekan kijaya dewata. Siapa aja kan jaya dewata? Ya Prabu Sili, masih turunan sang yang, makanya golongan sang yang, unang lara beli bakal, karena separone wong separone itu. Ya benjang begitu tekan. Ya Pangeran Jaya Dewata ketemu karo murid de Syekh Datul Kafi. Nah, saking turun Jaya Dewata duwe anak wadon. Ya arane Nyi Lara Santang mangkat lunga kaji karo kakange Kang Aran Walang Sungsang, ya kan? Mangkat lunga haji Walang Sungsang mabalik entes lunga kaji ki. Adine Kang Wadon kawinan karo wong Arab. Maka bareng turunan Nabi siapa arane Syarif Abdillah. Nah maka ningkono mulai nyambung maning turunan sang yang ketemu karo turunan Nabi Jebral siapa Syekh Syarif Hidayah Tullah. Makanya gaya wis keder sang yang ya keder ya kan karena turunan sang yang sing Nabi ne yakin makanya ake sing dawa kan pin turunan belang bonten karena sing sang yange ana sing kenabiane ana siapa ya Syekh Syarif Hidayatullah ya uane balik sing tanah Mekah ki. Wah ternyata yang bengen membeli numpak kapal numpake perahu ne pecah. Begitu perahu ne pecah yambung gledake mendi ternyata balike beli mengtanah Cirebon beli mengtanah Pajajaran gledake ning ujung kulon dirawut ning rombongane para sang hyang. Oh bahkan benjang kawinan karo wong Banten duwe anak telu. Anak pertama anak ning wilayah Losari kang arane Pangeran Jati. Anak kedua ne menekaken kang arane Pangeran Arif. Anak ketelune arane Pangeran Caruban. Oh, kuno itu orang mau kakan sedikit lah. Iya, orang mau kakan baik sedikit. Ya, unko kawin karo wong Banten. Hari Pakungwati, baka Pakungwati, maka kawinannya karo Endang Gelis. Ya, yang wilayah mono. Ya, Endang Gelis dua anak Pakungwati. Konane tepung karo Syekh Syarif Hidayatullah balik mening kinki. Ya jadi jekang dia jadi ya ternyata percampuran kehidupan manusia dengan rombongan model kayak konon itu terjadi awit zaman Nabi Losis alaihi salam maka menusa ya potensinya ya dua kadang bener kadang ora bener makane uang ninggal dunia juga sama ya kan anak uang sing ninggal dunia hari ini bisa ngeleng anak putu nih lagi pada ngaji tabligh pating jerenguk wak ngeleng anak putu iya kan ah apa ada jakang yang jelas wala taksabannal ladina kutilu fisabilillahi amwata bal ahya onainda rabbihim yurzakun wala taksabanna apa ya baka uang ngaji taksabanna nuneku nun taukid sakila poma-poma ini kipindo awas poma aja nyangka terus ditekanakan pisan lima yuk dalu fisabilillah wong sing mati ning dalane Gusti Allah amwata mati geletak beli bal ahya jare Gusti Allah masih urip wong kunku inda rabbihim yurzakun bahkan masih dipai rezeki ning Gusti Allah ya oke ana aja kang ake ya kan ana maning ayate wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la tashurun jangan kamu katakan orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati seperti para satuan bal ahya tapi masih urip walakin la tashurun saking sampiane sing beli pada kerasa ya wong tua ndelengaken wong tua mirsa ngeresani ning ayat sejene luwi jelas inda rabbihim yurzakun masih dipai rezeki ning Gusti Allah rezeki apa jakang duit itu dia tutu pak tendongakakan anak putu juga termasuk rezeki maka nening NU anak istilah tawasul
Oh kok nanti ya iya, orang tua yang sudah meninggal dunia masih bisa, masih, itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi anak wong sing dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenapa? Karena amalnya kang soleh. Ya kan, tapi diantara kulaklan panjenengan sami menusa kang ninggal dunia juga ada yang tidak bisa dihubungi. Kenapa? Karena keder wa. Mbayangnya sholat, wiridane sholat, tapi masih ilok adu jago bocake. Iya, iya kan, puasa puasa, iya sedekah sedekah, ning yatim open, tapi tinggal dina king golang-golang nomor bae. Iya 06 02 29 ya. Iya 992. Iya iya nah bagi sampai tekang malaikat dewe keder. Hari dikamplengi yang ilok sembayang bocakin ke. Iya. Hari di dadakakan bagus yang bocakin ke bler ilok ke. Iya sampai tekang malaikat dewe labar gusti dipriwek na wong kayakinin ke. Iya kan? Akhirnya apa jare Gusti Luis tampeken bae wong kaya konengku. Ya wadrib fi adza fi adzani imtum piling kupinge glimpang turu wis turu kapan ditangekakene engko benjang ning dina kiamat. Qala ya wailana mamba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada arrahman wa shadaqal mursalin konon wacane ya wailana mamba'atsana mim marqadina wei siapa sing nangekakene kita ki. Oh, kon ini malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini loh yang dulu Allah janjikan kepadamu. Wa shadaqal mursalun, sing diomongaken para nabi ternyata kan bener kok. Wa yae tangi sirake. Napa pragatan babar kinke. Iya, dadi dudu ya wailana mamba'atsina mim marqadina hadza ma wa'adar. Ya salah maknane kon ini. Baka ya wailana mamba'atsana mim marqadina hadza, siapa sing nangekaken sing tempatnya kita kian ma wa'ada rahman, Gusti Allah beli janji maknane kon ini. Jadi baka ya wailana mamba'atsana mim marqadina titik, makane ga delengan ning tulisannya kok ana saktah ning kono kudu mantep. Kenapa? Karena ini percakapan dua orang, ya orang yang sudah meninggal dunia dengan malaikat. Ya wailana mamba'atsana mim marqadina, malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalin. Ki sing dijanjikaken Gusti? Gusti Allah. Dadi manusia ya makonon, wah karena separone bener ya separone beli bener. Ya tak ida kate semono wis aja melang-melang. Kadre tekan kanan ema ditimbang. Beli kudu jejeg bening kok beli wah. Lan butak-butake sing penting ya besake rong ton, baguse padu rong ton seombe wis. Jengit konen amat di kaki kini. Iya konen bakal bersih kabeh wis angel awite ngene sapa ya kok terpotongan rai mekene lah. ya kongkon jo beni beli dah itu. Iya kan, kenapa? Karena hebatnya manusia itu bukan karena tidak berdosa sama sekali, tapi dia sadar dengan dosa-dosanya. Tapi ketika manusia itu sadar dengan dosa-dosanya dan cepat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia kenakan akan menjadi sebuah keindahan. Ya kan, nganggu apa bae katone bagus. Kenapa? Karena aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kadang blesak, kadang bagus, kadang blesak, ya kadang bagus. Ya kenapa? Karena durung sadar sepenuhnya kita. Kadang-kadang pengen jadi wong bener. Ya kok bakal wis jadi wong bener, kita bener angger kayakinin bae, melarat bae. Dan canggah sekali-kali, berarti kira beli bener maning ya. Iya, jadi terus gunjang-ganjing di dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami. Ya kenapa? Ya mau sih separone turunan nabi, separone turunan iblis. Jadi kecenderungannya yang puncang serok. Iya bakal bludage gede ya, berarti iblisnya rada gede ya kan. Makanya ning sinetron kan ana ora kan bakal kandak kah jine kah, ya jin sing ireng ngiringan ora kan, ya sing putih bebisik be. Ya kan, ya iya arep sedekah be jin ireng, jangan bersedekah lu lupa ya
Dulu yang menghina lu itu dia, sekarang dia udah sengsara, udah biarin aja. Nah, sing putih kan jawab, udah kasih aja. Ya kan sekarang dia bener-bener lagi perang gini, geratak gerutuk, geratak gerutuk. Ya kan masih dalam sinetron ya Pak ya. Iya mungkin dodok sing ngawit sore aku pada penasaran gini, siaran langsungnya Andin ki priwen gini. Masalahnya kan lagi nyidam Andine ki Pak ya. Bareng nyidam ya kita di Gojek masalahnya. Ya, tadi yang ternyata kula lan panjenengan sami belajar ilmu nek kula lan panjenengan sami titiknya sudah menyampe mana? Apakah kula lan panjenengan sami nyampenya itu kepada ana khairum minhu? Hati-hati. Kenapa? Karena kalimat ana khairum minhu bukan kalimat Nabiullah Adam alaihi salam, tapi kalimat iblis. Tapi bakat Nabi Adam sing dipai ilmu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadar diri bakat Nabi Adam. Ya makanya kan akeh wong sing beli sadar bakat dipayokin mayong kita hake. Memang sebenarnya kudu kita. Ya. Jadi siapa aja Kang yang pengen kenan zaman ning Al-Qur'an Kang. Ya innama utituhu ala ilmin ainti. Memang sepantasnya dan selayaknya saya dapat ilmu. Memang selayaknya saya menjadi orang pintar. Kenapa? Karena kita ini pondok, karena kita ini turunan kiai, karena kita ini kin, kita ini nah, hati-hati. Kenapa? Karena ini bukan ucapan seorang Nabi Musa alaihissalam, tapi ini yang pernah diucapkan oleh Korun. Memang selayaknya saya sudah pantas. Kita kan turunan kiai. Tidak kan turunannya apa kadergah ya nah menusa kayak konon ya sampai tekan kita nih dewek diarani kiai sesat kiai karepe dewek kiai ndong oleh sing ngendi kader bapak tuannya kaki buyute dudu turunan kiai Hasan Wahidin ya ndak ora sing penting melaris kita mah iya ya akeh sing berkomentar seperti itu ya memang ora tek pikir bujareng kono ya kenapa ya karena hebatnya turunannya begitu mengesore beli hebat ya kuen macan anak-anak kedek. Iya yang serok bae wa isin ora karo kaki buyut itu hebat tempo tekan anak butuh idi kaki buyut itu kiai haji tekan kene ini mengsore dadi pencoleng apa beli wirang berarti macane dadi kucing. Nah iya Syekh Hasan Al-Basri kan dulu pernah dihina seperti itu. Hasan Basri kamu tuh jangan macam-macam, kamu hebat, kamu ulama, tapi lihat bapakmu orang majusi. Apa jawabnya Hasan Basri? Saya bangga punya bapak seperti itu. Kenapa? Karena bapak saya walaupun seperti itu, tapi bisa punya anak seperti saya. Nah iya, sirah sing kaya konon, bisa beli dua anak kaya kita. Kadang-kadang di tengah periode konon, wak, ning bapaknya kita dewek, bapak dua anak bisa kaya kita. Kita dua anak, mbuk kaya wong kan. Padu kaya kita nih, bagi durung tentu bisa. Makanya berbanggalah. Alhamdulillah berarti kita kedua bapak hebat. Iya. Nah sekalipun bapaknya gula mondoke beli tutup, tapi dua anak ya so alhamdulillah. Ya wis lumayan lah semene mawa. Wis lumayan ya. Lumayan wonten. Itu tuh kiai ya Kang yang ora duwe pondok pesantren bapaknya gula. Iya ora duwe pondok pesantren. Tapi saya bangga lahir dari beliau. Kenapa? Karena beliau mampu mencipta, mampu mempunyai anak seperti saya sendiri belum tentu. Wala taqulu asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasala. Jangan katakan bapaknya kita, kaki buyute kita. Ini sampean pada kadiran kaya konon kadergah. Lah lebasirane dadi apa? Aja sembarangan siraku. Kaki buyute kita wong sae sakti sotre kaki buyutira. Ari sirane. Nah iya, yanone me iya bak wong pindangan. Turunannya wong sugih pitung turunan melarat ya berarti turunan kesanga. Ya wong yang sugih pitung turunan nah, akhirnya banyak tekan sampean beli kebagiannya turunan kesanga ke 10 berarti. Nah iya nah, makanya nih gini gula lan baca dengan sami belajar nah, ketika korun ya memang ini hak saya selayaknya saya yang mendapatkan ini semuanya. Tapi ternyata ketika para nabi-nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi inni lima anzaltahu ilayya min khairin fakir. Ya Gusti, ya memang sampian sing dikersaka kening kita, yang kita memang orang duwe. Jadi alhamdulillah.
tiba-tiba kan nabi-nabi mawa dipaining Gusti Allah, ya kan, oleh ilmu semakin menambah dirinya sadar. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala semakin mendapatkan ilmu semakin tambah sombong, semakin tambah belaka, semakin tambah congkak. Sampai tekang Nabiullah Sulaiman alaihi salam begitu dipai segala-gala ning Gusti Allah. Nabi Sulaiman segala-gala wa ilmu dipai, harta benda. Wah ya bakal ada benda ya ajak anda bakal Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena punya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Karena jalukannya Nabi Sulaiman, Gusti payin kita kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Itulah kerajaan Sulaiman. Tapi apa dongannya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Gusti, dadekaken kita ki wong bisa dadi wong kang bersyukur. Kenapa? Karena nikmate sampeyan dari titik nol. Ya kan? Oh, bakal cerita Nabi Sulaiman, subhanallah. Kayak aja kali ya cerita Aladdin ke cerita Sulaiman aslinya. Sulaiman kan pernah diusir sing istanane. Ya kenapa? Karena alih-alihnya disolong. Ya jadi yang sampeyan ketipu kalau cerita Aladdin. Aladdin itu cerita Nabi Sulaiman. Ngake cerita-cerita yang kita sing dicolongin yang gue. Ya kan cerita-cerita Islam. Cerita Syam'un. Syam'un itu siapa? Syam'un itu sahabatnya Nabi Musa. Yang filmnya kan Samson. Ya. Nah, iya, Samson orang hebat. Wah, akhirnya ning Indonesia gawe Samson Betawi. Pemerannya Benyamin tadine. Iya, awal-awalnya kan Syam'un. Iya, kan Aladdin itu kan awalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Pasukannya ya bukan hanya pasukan manusia. Mau pasukan satuan jin setan merkaya tunduk kabeh ning Nabi Musa bareng ning akhir-akhir hayatnya kan jare para sesepuh Jawa Nabi Sulaiman kunggiring pasukannya mendi meng tanah Jawa. Makanya benjang kang bisa ngislamakan napa tanah Jawa inggih punika manusa kang gawa cincinnya Nabi Sulaiman karo kidungnya Nabi Sulaiman. Siapa sih gawa? Ternyata Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, konon jekang ya iya, makanya jin kayaknya ki ganas-ganas jin beli sembarangan apa mending jin tanah Indramayu butane sangalas jejer singawit buta Tirta Amrita mega mendung bedawan nala cungkring ya kan ya iya lembu sora manjing manane balung mestaka bajul tekel bajul awet muter wak sejagat Termayu ya iya makanya aja ngomong sembarangan peletak Indramayu krak pisan lah. Nah, itu siapa aja kang? Ya itu adalah makhluk lain selain daripada pada kita. Makanya kalau belum paham tentang kehidupan aja pada ngomong. Ya kenapa? Karena nama makhluk saja banyak yang tidak tahu kok. Seluruhnya kita kan makhluk Gusti Allah kemenusa, satuan, wiwitan, iya kan? Iya. Terus wislaka, ya malaikat, ya kang, jin, iya. Ya terus ya sudah selesai. Hari gelombang makhluk tutup. Kita nggak peti HP, mencet huruf ABC, pencet tap serarak, siapa sih ngater naki? Iya kan, ilmu kita durung tekang kono. Nah, makanya kita harus banyak belajar tentang kehidupan. Ya, aja gerek nyalakakan bakal memang durung ngerti, bakal durung paham, masih mending jawab embuh ora weru. Ketika anda menjawab embu ora weru, tidak akan pernah mengurangi kehormatanmu di dalam kehidupan kok. Kita mau wong ku blak-blakan aja, jare belum ngerti. Embu ora ngerti kita mah. Ya, tapi ini hukumnya bagaimana? Ya dalam pembelajaran saya hukumnya begini, tapi ketika ada orang lain yang mengatakan beda, itu sah-sah saja. Loh, kan hukum itu harus sama jari siapa? Dari dulu berbeda-beda. Tergantung pendapatmu seperti apa, tergantung pemikiranmu seperti apa, dan itu sah-sah saja. Ya, aja maning kuning bab zakat, aja maning bab puasa, bab sholat, sim seluruh dunia sembahyang kabeh ka, yang lakasin padat dong ane, ngadeg ge, iya kan? Ya iya, takbir bisa jen, lu, ane sing tendek ini, ya, iya ane sing merengkot, lu. Ya, iya kenapa? Karena masing-masing punya pendapat.
Dalam keilmuan tuh seperti itu. Ya, bakal seminggu kepirang dina? Pitung dina. Tapi bakal wong Jawa sing asli, seminggu mung limang dina, Pak. Sampean kan wis beli pati asli Jawa nek. Iya, bahkan seminggu ne dewek beli weruj. Masa jakang wong Jawa, bakal wong Jawa seminggu limang dina. Apa jakang aran nek liwon manis paing pon wangi. Kun ku hitungan dinanya kita kuno. Bahkan wilayah Afrika sing seminggu pirang dina, patang dina. Ya kan Arab ya pitung dina. Cina beda manting, Pak. Makanya sing arane keilmuan itu tergantung cara berpikir. Ana sing seminggu pitung dina, ana sing limang dina. Lah bener ya, Kang? Yang arane wong ngitung. Anak kayu, pira aja kunko? Kunko je semeter. Dari sini aja pira, beli aja beli semeter. Pira 1 senti. 100 senti. Jare siji nek beli 5 kilan kunko. Kayu ini angger beli sing diukur. Ukurannya beda beli. Beda, tapi tetap pada kayunya makuan. Tapi boleh enggak kita ngukur yang enggak kilanan, enggak sentian, enggak desimeteran? Boleh saja kan? Jadi jangan pernah menyalahkan orang yang mengukurnya dengan senti dong. Itulah ilmu. Jadi sih emang ngukurnya enggak kilanan. 5 kilan, semeter-semeter apa nih? Tuli kudu gulet, yo kader pada peringi semono dawane. Ya selama ini kan kita ngegere ning lebak kune. Ya kan semua kiai, semua ulama itu sepakat, boleh enggak mendoakan orang mati? Mereka menyatakan boleh, tapi yang menjadi permasalahan kan tata caranya. Kita orang NU mempunyai tata cara mendoakan orang meninggal dunia. Caranya dengan apa? Dengan tahlilan. Ya kan dikumpulkan acaranya apa? Acara haul. Untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasa wong tua kula lan panjenengan sami. Kalau orang-orang hebat kita bacakan manakibnya. Manakib si Jack apa aja Kang? Manakibku sejarah uripe, biografi. Ngangil lho kakek. Ari manakib Syekh Abdul Qadir mah diwacani bae. Ari manakib Kanjeng Nabi je ori lok diwaca. Lah ari-ari markabanan. Barangnya kan beli paham manakibku apa? Manakibku ceritane lahir markabir berjanji kan cerita kakan Kanjeng Nabi kun arane manakibe Kanjeng Nabi. Yo kenapa? Karena para alim dawakan manakibus solihin jundum min junudillah. Manakibe wong-wong soleh itu termasuk salah satu pasukan dari pasukan-pasukan Allah. Maksudnya jekang, dengan menceritakan kejadian-kejadian orang yang soleh, dengan menceritakan sejarah-sejarah orang yang soleh, itu bisa menggugah anak putune. Iya, bengin bapak tua ngislamakan pindangan semono kengelane. Kita wong pindangan sing wis kari semene enake masjid tinggal karijil genek. Ya kan orang rasa bangun kader bangunnya bareng wis enak wis anak ramike. Ya kan yang gelelenge adem malah masih doyan gelelengan ningsor galeng. Ya jadi mana kibus solehin jundumin junudilah. Tapi ningkana majakang laka wong saya ya langka. Ya kenapa? Karena kita banyak mempunyai orang-orang yang soleh. Makanya manakib angke, manakib Syekh Abdul Qadir, manakib ya para wali. Kan ceritanya Syekh Syarif Hidayatullah, ceritanya Sunan Kalijaga, ceritanya Sunan Bonang, ceritakin. Tapi dingkana aja Kang bloli aja Kang haul, bloli manakiban. Iya tutup bloli, mungkin beli duwe wong sing hebat. Jadi ini laka haul laka manakibku. Ya kenapa ya bokat laka wong hebat ya wong sing sebelah anak mah. Kita kan ake wong hebat ya. Ini ya para wali hebat. Dan yang harus kita yakini satu bahwasannya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, asma Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifatun lazimah. Makanya jangan pernah takut. Ya kan kadang-kadang Islam ini bagaimana dulu NU itu hebat karena Anda Hasyim Asy'ari dilanjutkan anak putune Gus Dur, sekarang Kiai Syaid Aqil masih hebat NU nya kok bakal Kiai Syaid Aqil langkah gadangnya pirimin. Jangan pernah takut sifat Allah tuh sing ngawit bengen sampai tekan dina kiamat angker Al-Hadi sing ngupai petunjuk ku Gusti Allah. Aja nembe dau Kiai Syaid Aqil, aja nembe dau Mbah Hasyim. Islam itu sudah teruji ditinggalkan makhluk terbaik di dunia. Siapa? Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi langka, apa perang sani Islamnya hancur?
yang orang sih ditangani ning para sahabat khairul kurun, ya khairul kurun ni huwa ashabi. Begitu sahabatnya langka, Abu Bakar langka, Umar langka, Utsman langka, Ali langka, masih jalan beli Islam masih je. Ya kenapa? Karena semua petunjuk duduk sampean Gusti Allah. Makanya aja melang-melang aja wedi-wedi. Sekarang Israel diserang, mangsa kalah, sok sampai tekan kapan beka. Sing penting kita ne didonga. Iya, ya terus ya aja ngerepoti wa. Kita doakan saja. Karena apa? Yang baka urusan, rongokaken. Baka anak uang rebutan karang, berarti karwadi. Rungo beli. Ya. Baka urusan rebutan karang berarti karo karwadi. Baka karo tangga paling urusannya gak wates. Iya, dan sekarang Palestina dengan Israel rebutan negara yang kunku sedulur. Iya, jadi ya yudah donga gula lon panjenengan sami. Allahumma aizil Islam wal wal muslimin. Moga-moga Palestina di dijaga. Yo kita berikan sumbang ayo boro-boro nyumbang mana ning kene ne ditangkap dibubarakan, tangkap bubarakan. Ya. Iya iya cari dalang organik kah orang andan. Ye boro-boro nyumbang mang mana je kita ki. Ngene ne bekengilan dau ke dijinakan telung dina je kita ki. Ya, di bakat kita mah dijinakan ku selawas ora ya. Ya tiwas kita boning majikan ku tuku semen, tuku keramik ambek kemaret dangdan. Uma, semen wis tuku, keramik wis tuku, pasir wis tuku. Wah ya karim bangunan baik panggungan di setop waya dari waktu di semen reang jura. Nah iya jadi ya jadi al-hadi sifat Allah al-hadi itu berkesinambungan terus loh. Nabi Muhammad laka ditutugakan para sahabat, ternyata Islam lima andep. Para sahabat laka dilanjutakan para para tabi'in, Islam terus berjalan manjing bang tanah Indonesia, ya, tanah Jawa dipimpin oleh wali-wali yang hebat, orang-orang yang ideal menyebarkan ajaran agama Islam. Begitu para wali ini entok yang pasti jalan ya. Sampai sampai tekang ning zaman menekakan Islam digopeki golongan lebih-lebihan. Ya bakal ukuran ideal ya orang pati ideal orang apa sih. Iya golongannya lebih, golongannya kita yang gelem ngaji gelem ceramah kepoko dibayar kah. Ya mandek beli Islam ya, beli bakal mandek al-hadi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya tidak akan pernah berhenti, ya kan. Makanya jangan pernah takut, Islam akan tetap ada di dunia ini, tapi Allah tidak menjamin Islam akan masih tetap ada di penyindangan. Ya makanya berusaha, ya berusaha kelawan dongane kula lan panjenengan sami, ya kelawan usahane kula lan panjenengan sami. Aja kakin rapat jaga terapat maning rapat ya Indonesia lah gitu. Iya kan sampai tekan anak anekdot konon ya lagi numpak kapal, kok kapal lagi mabur, lagi enak-enak ke kapal lagi mabur, ada trouble mesin, rusak mesinnya. Begitu mesin rusak wong Jerman karo wong Amerika langsung gogol nanti ya alat-alatnya, yuk apa didandani jare wong Jerman karo wong Amerika, mari kita betulkan kita mesinnya. Wong Jepangnya mudun, wis beli mungkin di dangdane. Napa? Ambil parasut, kita terjun. Ya, wong Indonesia yang kok dikit. Napa? Jadi wong Indonesia yang busirar dangdani, busirar penjemplung, yang kok rapat dikit. Iya, wong mesin kapal wis rusak. Jadi wong Amerika, iya juga kayak di dangdane. Jadi wong Jepangnya udah nggak sepat inti dibetulkan tuh. Kenapa? Karena trouble-nya wis parah. Jadi wis tinggal ambil parasut. Kita terjun keluar dari kapal. Barang wong Indonesia ya usul, ya kun arepan ngebor arepan dang dan ya yu rapat dikit orah. Nah, makane kula lan panjenengan sami, ya belajar di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Ternyata budaya kula lan panjenengan sami ya yang dibentuk oleh wong tua kula lan panjenengan sami, dibentuk oleh alam lingkungan dan kehidupan kula lan panjenengan sami. Untuk apa? Untuk menjadikan kula lan panjenengan sami sadar balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala. Makane aja pernah wedi Gusti Allah al-hadi sing ngawit bengen sampai tekang akhir zaman. Gusti Allah ku rezak ngerejekeni. Sing ngawit kapan? Ya sing ngawit Nabi Adam sampai tekang dina
kiamat. Makanya aja melang-melang jagat corona ini. Wis ana ben kok gak rezeki. Yo sapa tau utang maning utang yen ta. Bisa jadi kok ini rezeki dunia urine nyaur so tiari wong sing diutangane urip. Bisa jadi Gusti Allah ngilangaken utange sampean ketemu gledak. Yo ora. Cici ora bener cek ngene dikak itu to meneh. Ya dudu ora bener. Maksudnya geletak, oh geletak akan kuetan si wis tekanggep lunas. Mungkin enggak? Enggak ada kok yang tidak mungkin. Makanya aja wedi. Rezak ke Gusti Allah itu berlaku kapanpun. Ngaja melang, pati-pati sampian di payurip, ku pasti di payur rezeki. Bahkan di payurip, beli di payur rezeki, ya karipatenana, tapi Gusti wis berakat. Ngonon, ya. Itu tenang, bahaya, wah. Pasti Allah selalu membikin cara. Makanya jangan pernah takut anaknya corona, anaknya apa mampet sing rezeki kin Gusti Allah bakal buka dalan jeje ini aja melang-melang. Ya aja melang-melang. Bongen sampean lagi ning Jakarta anak-anak bajai bagaimana? Lamun bajai ditutup, taksi ditutup. Buktine sekin taksi bangkrut, bajai bangkrut sampean ning pindangan KB Mekayang redati. Ya. Angger mangan beli. Angger mangan, dia saja butek-butek. Kini membayangannya sampian baik. Lamun corona terus-terusan mekenen, kita gadangnya kepriwen tenang. Ya, kenapa? Karena Allah akan memberikan sebuah pemikiran untuk dirimu beradaptasi dalam kehidupan. Sehingga kamu tidak akan kehilangan apapun. Karena Allah akan menggantikan. Karena Allah itu Razzaq. Sing ngupahi rezeki Gusti Allah, sing ngawit Nabi Adam, sing ngawit buyute sampean, tekang sampean, tekang anake sampean, tekang putune, buyute cangkabe. Makanya aja melang-melang. Ngene kita beli mah kaya bener mah anak putune kita priwen kone aja mikir anak putu kaduwen dika memikirku. Lho kenapa? Yo ngake kan anak sing ditinggali warisan sepirang-pirang waya tekang anak ento kabe ake kan. Anak-anak orang ditinggali warisan apa-apa ternyata bisa jadi wong sugi. Mungkin enggak? Makane tenang wah. Tika maka duwen mikir ki yo kira-kira kita makaya kunggo pitung turunan kaduwen. Kadang-kadang sampean masih urip dunia sing dikumpul akan sepirang-pirang tok kabeh. Lho kenapa? Karena bakal sampean megemeni, tapi bakal tekan anak turung tentu. Bakal sampean memikirakan priwin bisa ketuku, bakal anak priwin carane bisa ngedol. Ay gemuyuh jadi kama sok. Iya kenapa ya itulah karena dalam generasi itu begitu, ada generasi pembangun, ada generasi penikmat, ada generasi penghancur, lalu muncul lagi generasi pembangun. Itulah kehidupan. Makanya sayo bareng-bareng sabar di dalam kehidupan. Maka kelawan ketemu nek kula lan panjenengan sami dalu sapuniki muga-mugi bisa membuka alam pikiran kula. Oh, ternyata haul ya wong tua kula lan panjenengan sami kang wis langka juga sama dulu seperti kita, bahkan lebih sengsara daripada kita. Pengen kaya ngapa lagi durung duwe pabrik kerupuk wilayah mene. Apa beli sengsara uripe. Enak-enak sote tempo ditemukan pabrik kerupuk priwen carane gawe kerupuk. Kita kan nyalip karo gurue ki. Malah guru sing ngajari perkerupukan kalah saing ning pasarane. Iya kan? Kan sing Sidoarjo. Iya kan nguruki wong kene. Kenapa kerupuk Sidoarjo kalah? Karena kalah bahan. Maksudnya kalah bahan. Kita kan parak laut ya, anak-anak itu. Supply kan dari wilayah Jakarta. Jakarta ngadol mana ado. Terus inovasinya lebih tinggi dermayu wah. Ana werwe kerupuk pun bae yang dermayu mah. Apa bae bisa jadi kerupuk kulit dadi. Iya, laris. Terus enak. Ya kan ya awal emang iwak bener ya mana kakane mau yempuh. Iya bisa jadi tekan iwak betik didadekaken kerupuk ya ora ya. Bisa jadi. Kan inovasi. Nah, sementara kin masih kulit kakap. Ya, kulit ya, welut apa. Ya nanti juga ceker ayam juga sekarang sudah bisa jadi kerupuk, kerupuk ceker, kerupuk ya suwe-suwe nek kerupuk kendas. Yang balung bisa diolah jadi kerupuk sekian kan. Lah iya apalagi ketika sudah menemukan mesin-mesin baru. Oh iya berarti inovatif sekali kehidupanmu. Makanya jangan pernah takut. Rezeki nek Gusti Allah beli bakal mandek, beli bakal pegot. Sekalipun kamu tidak tahu di mana rezekimu, yakin rezeki tahu persis dengan alamatmu. Mangsa kesasar awak. Wah, rezekine kita direbut wong kan, obudunku. Apa sih yang bisa ngerebut rezekine wong
Wong sejen kabeh wis diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Tugase manusa lakonana sing bener, aja kakian ngresah. Mun mau urip kecrek wae man. Duh, ora. Man duh, wah struk gugurane. Makane sing akeh nrima ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis ditutup ya wis priben sih. Ya, beli jalan maning ya wis entah. Kok gak ana dalan tangan sejene. Ya, insyaallah Gusti Allah buka dalan sejene. Ya sekin ya wis sing sabar, yang aturane lagi kaya konon. Ya, tapi kenapa ya Kang pengajian lho? Ya hari pengajian kan wong pindangan kabeh. Tapi bakal organ ya konnya kan tekasin kana-kana. Itu kan alasan. Ya tapi yang adil dong. Kalau ini tidak boleh, ya itu juga harus tidak. Ya sebenarnya mas, siapa sing beli pengen adil, ya pengen adil nih nganan. Mbene kan ana sing ketangguhan, ana sing beli. Halo, sing aran maling, kudu ditangkep beli. Kudu ditangkep. Apa ketangkep kabe maling jaket dermayu ki? Beli, sing ketangguhan bae kan? Ya makane wa. Ya du ngeles itu. Ya untuk apa? Yuk damaikan pikiran gula lan panjenengan sami. Karena saya yakin pemerintah juga membuat undang-undang tuh berat. Ya kenapa? Karena memang dalan tangane ya banyakkan seniman dari arah situ. Saya juga sangat mendoakan untuk dibuka kembali kok. Ya. Jadi ayo bareng-bareng dedoma. Semoga corona ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ketika corona ini berakhir, apa sampean bakal jadi wong sugih? Enggak juga anu nih. Begitu corona praket ya angger konon-konon, ya anak corona ya makanya akhirnya kan semuanya tertekan itu bukan karena coronanya, bukan karena apa-apanya, karena pikiran kita nih, karena terlalu fokus kepada satu titik, fokuskan kepada yang lain, maka engkau akan melupakan kesusahan itu. Lara untu sing dipikiri lara untu nih, mangsa waras-warasa. Tapi begitu lara untu, cok sapu, cok pacul, briset, lalen yang lara untu, kusurup. Iya, tapi bakal lara untu, waras-waras. Ya kenapa? Ya, sing lebih cilik lah kita lara untu. Ya, begitu. Lagi nyegot, ya harus cari pekerjaan. Atau memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sakit gigi. Nanti sakitnya akan berkurang. Sakit itu bertambah. Kenapa? Karena kamu fokus terhadap yang sakit itu. Akhirnya ya kepikiran baik untuk lebakin sing nyekot. Aduh. Yang deleng wong yo merji kabeh bak wis lara untu kita. Nah makanya jangan fokus pada satu masalah karena rahmat Gusti Allah itu wasi'at. Wis luas e beli kira-kira. Kenapa kita hanya fokus kepada satu titik? Kefokuskan kepada yang lain. Allah membuka pintu ribuan pintu, tapi kenapa kita tidak pernah tahu? Karena kamu terlalu fokus kepada satu pintu, sehingga ketika pintu itu ditutup, maka engkau mengira tidak ada jalan lain, masih terlalu banyak jalan menuju Roma. Makanya jangan pernah takut. Wis menengah ngomong apa? Sore-sore apa? Yang mulai sing jam sangat luwi. Ya anak jamnya dewek-dewek kau. Masalahnya kan mancing ning YouTube konen. Iya siapa tahu kelambine pada backgroundnya pada bukan kita mengganti background mukang jaki. Ya iya konen ditayang maning YouTube kau kan macam ini siaran ulang jepindangan gini. Wis kan wis tayang beda. Konen kau kepai judul sing beda mukang jaki tenang lah. Iya ya kenapa? Karena gula lan panjenengan sami alhamdulillah ketemu maning anu kadang-kadang kita mikir beli bosen ta wong pindangan ki ora. Tapi ya mudah-mudahan aja dadi kaken bosen, tapi mudah-mudahan dadi sarana gula lan panjenengan sami meduluran bebareng-bareng, berbagi bareng-bareng luruh hidayane Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya dadi manusa kang diundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syaratnya apa? Rodia dikit bari mardiyah. Rodia siapa jakang rodia? Ku kitane seneng. Terus mardiyah disenengi. Jadi baka pengen disenengi Gusti Allah sampiane seneng dikit. Ning Gusti Allah. Jadi dipai apa bae ngucape alhamdulillah.
Lillah. Baka wis alhamdulillah bae. Engko nene disenengi ning Gusti Allah. Kan janjine sampean kan ngucap Rabbana walakal hamdu alama qodait wis alemen bae. Engko kadadi enak. Enak kabeh. Kenapa? Karena kula ning ngalem-ngalem ning Gusti Allah. Itu yang disebut radiyatam mardiyah. Baka wis radiyatam mardiyah terus udkhuli fi jannati. Kongkon manjing mengkenikmatan surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dados saking rahmataken monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.